Ulala. Review karya kalian part 1, let's go. Yang pertama ada Sasa. Oke, Sasa aja ya. Wow, ini pasti artis K-pop ini. Menurutku overall sudah oke banget. Mirip juga sama aslinya. Nah, terus menurutku untuk upgrade gambarnya, kamu bisa mempertebal bagian atas-atas matanya biar lebih cakep gitu. Dan jangan lupa kasih highlight di mata. Karena kalau misalnya kita tidak menambahkan highlight, orang yang kita gambar akan terkesan tidak hidup, guys. Kecuali memang fotonya ini memang gelap-gelapan, guys. Memang gak ada highlightnya kalau itu. Keren banget, mantap. Kedua ada dari Shin XY. Oke, buram. Ini memang buram sih gambarnya ya. Oke, di sini langsung jelas ya letak kesalahannya di mana, yaitu di bentuk kepalanya, guys. Coba aku tracing ya. Nah, kalian bisa lihat kan kepalanya itu kayak kecil banget dibandingkan sama badannya. Dan kalau dilihat mohon maaf nih ya, kayak singa, guys, sungguhan. Soalnya kayak kepalanya tuh kecil, terus kayak ada rambutnya tuh kayak ngelilingnya kayak bola gitu, guys, kayak singa. Tapi no offense ya. Kita baca bareng enggak apa-apa. Jadi menurut gua tinggal dibetulkan aja kepalanya, still oke kok. Bagus. Next ada oh my God, dari Omi Art XY. What? Anjir, guys, ini bagus banget sungguhan. Guys, ini mah udah 10 lah ya. Gak ada yang pun di komentar kayaknya ya. Keren banget. Terakhir ada Happy Art. Ulala. Wow, Shizuka Mikazuki. Menurutku gambarnya rapi, shadingnya smooth banget. Dari anatomi proporsi udah mantep semuanya, guys. Keren, udah gak ada speechless aku. Keren. Eh bener, coba sekali lagi deh. Dari Kazuki Yuto. Sumpah, kalian kok hebat-hebat banget sih.